Pemain-pemain rugby negara diharap dapat mengekalkan kekuatan mental dan fizikal meskipun berhadapan dengan pasukan Korea Selatan yang jauh lebih bagus dari pasukan negara. Presiden Rugby Malaysia MR Dato' Shahrul Zaman Yahya berkata bertemu pasukan Korea bukanlah mudah tetapi ianya tidak mustahil dengan tekad tinggi pasukan selain sokongan moral tidak berbelah bahagi penyokong negara yang mahukan kejayaan. Pasukan Korea yang bukan calang-calang pasukan, kita tahu bahawa mereka berada agak jauh di atas kita, namun di bulan yang mulia ini insya-Allah kita berdoa agar pemain-pemain kita akan diberikan kekuatan mental dan fizikal untuk cuba menyaingi dan mengejutkan pasukan Korea. Pasukan rugby negara ditemui di KLIA 2 sebelum berlepas ke Incheon, Korea Selatan bagi perlawanan pertama Kejohanan Rugby Asia ERC pada Sabtu. Malaysia kini berada dalam ranking ke-45 dunia berbanding Korea ke-30 dunia.